Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Adi, tentunya masih di channel Adi Official. Teman-teman semuanya, pertama dan paling utama kita harus bersyukur teman-teman semuanya. Sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa beraktivitas ataupun melakukan sesuatu hal yang mungkin belum secara sempurna kita nikmati. Teman-teman semuanya, tahukah teman-teman semuanya, beberapa tahun yang lalu saya benar-benar suffer dari masalah grade anxiety, dan itu sungguh memaksa saya dan took me down, sampai dengan saya benar-benar takut dan gak bisa kemana-mana. Tapi akhirnya saya berhasil menunjukkan bahwasanya alhamdulillah saya bisa sembuh dan saya bisa menikmati kehidupan saya ini dengan lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, oke, teman-teman semuanya, tips yang harus teman-teman punya ya, teman-teman harus yakin kalau teman-teman itu bisa sembuh. Karena GERD, kalau dia tidak ditangani secara khusus atau tidak mempunyai semangat untuk benar-benar sembuh, ya, memang benar susah teman-teman. Akan selamanya suffer dan kayak gitu. Teman-teman akan merasakan hal yang sungguh apa ya, membuat teman-teman merasa tersiksa. Tapi alhamdulillah, ketika kita sudah menemukan akar permasalahan dari apa sebenarnya yang kita rasakan, yang kita alami itu, jadi kita semacam win-win solution. Jadi kita menemukan solusi yang terbaik buat diri kita. Jadi teman-teman yakin dulu teman-teman bisa sehat, bisa sembuh, dan insya Allah teman-teman bisa melakukan aktivitas sesedia kala, bisa menghargai waktu, menikmati waktu, dan mungkin menikmati waktu bersama keluarga, dan mungkin bisa jalan-jalan seperti saya sampai dengan saat ini. Oke, saya sekarang berada di KL, ini Putrajaya, kawasan Putrajaya, kawasan pemerintahan negara Malaysia. Kalau mungkin saya sakit waktu itu dan bertahun-tahun tidak akan menemukan cara untuk bagaimana saya sembuh, mungkin saya nggak akan sampai sini teman-teman semua. Satu hal yang terpenting adalah teman-teman harus yakin, minta tolong kepada Allah, kemudian berusaha bagaimana caranya untuk sembuh. Yang terpenting itu. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk share dan kemudian subscribe di video saya. Insyaallah saya akan berikan video-video untuk lebih memotivasi teman-teman untuk semua untuk bisa recovery dari penderitaan GERD ataupun anxiety ya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.